ada Kak Kuarcap Kota Bogor, yaitu Kak Deden Rahim. Kakak mau tanya-tanya lagi tentang kegiatan hari ini nih, Kak. Apa yang Kakak kesan dan pesannya untuk kegiatan hari ini, Kak, di Lawang Salakban Kupujang ini? Hari ini sangat istimewa ya, bertepatan dengan hari ulang tahun Pramuka yang ke-62. Kita menyelenggarakan apel penaikan bendera di Tugu Pujang dalam rangka Festival Merah Putih. Dan ini diikuti juga oleh hampir 2 SD Otista dan Bangka. Dan ini tentu akan menjadi kesan tersendiri buat mereka, karena suasananya sangat hikmat dan semua kendaraan yang lewat pada saat penaikan bendera itu dihentikan dulu. Sehingga ini pasti menjadi kado istimewa lah di hari ulang tahun Pramuka yang ke-62 kali ini, khususnya di Pasar Kota Bogor. Baik, Kak. Ya. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Baik, hari ini kita berada di Lawang Salakban yang tepatnya di Tugu Pujang, dan di sini saya bersama Pak Ben. Pak, apa yang Bapak kesan dan pesan, karena sekarang ini kan hari Pramuka ya, Pak, dan dengan menaikkan bendera itu, dan juga banyak sekali anak-anak yang bisa untuk ikut kegiatan di Tugu Pujang ini sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan Festival Merah Putih, penaikan dan penurunan bendera selama satu bulan penuh selama bulan Agustus dengan peserta pelajar, dan hari ini yang pesertanya adalah Pramuka, bertepatan dengan hari Pramuka ya. Ya, kita sangat apresiasi dan luar biasa semangat dari adik-adik semua untuk mengibarkan bendera di sini, karena memang bendera yang berkibar saat ini diraih bukan dengan hadiah, tetapi dengan penuh perjuangan dari para pejuang kita yang telah berkorban nyawa dan darah. Olehnya kita berharap bahwa generasi penerus saat ini, adik-adik semua yang begitu antusias ini, tetap menebarkan semangat merah putih, nasionalisme, cinta akan tanah air ini, dan yang di dalamnya ada kebersamaan, gotong royong, dan persatuan. Nah, ini adalah tugas dan tanggung jawab kita, generasi muda, generasi penerus, khususnya adik-adik kita Pramuka, untuk memastikan merah putih tetap berkibar.